Laporan Prospek Ekonomi 2025 telah membuktikan keutuhan ekonomi negara dengan kadar pertumbuhan yang stabil. Malah momentum yang positif bagi tahun 2024 dijangka akan diteruskan pada tahun hadapan susulan nilai ringgit yang semakin kukuh dan kemasukan pelaburan yang tinggi. Untuk itu, kita ikuti laporan Prospek Ekonomi 2025 yang disediakan oleh Mohan Chinasami. Kerangka ekonomi madani memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju negara dengan menggalakkan aktiviti nilai tambah lebih tinggi yang seterusnya mengukuh daya saing ekonomi negara. Pada separuh pertama 2024, Malaysia telah membuktikan daya tahan ekonomi melalui kadar pertumbuhan yang menggalakkan iaitu 5.1%. KDNK pada tahun 2024 disemak naik antara 4.8% hingga 5.3%, melebihi sasaran awal antara 4% hingga 5%. Pemerkasan ini dipacu oleh pengukuhan permintaan domestik, pemulihan ekspor dan pengembangan pesat sektor pelancongan. Pencapaian ini menggambarkan keutuhan ekonomi negara dengan kadar pertumbuhan dijangka stabil antara 4.8% hingga 5.3% pada tahun 2024, lantas menyelakan lagi daya tahan dan potensi negara ke arah kemakmuran yang mampan. Menuju ke hadapan, ekonomi diunjur berkembang antara 4.5% hingga 5.5% bagi tahun 2025. Kerajaan juga telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam melaksanakan langkah konsolidasi fiskal dengan defisit fiskal dianggar berkurangan kepada 4.3% daripada KDNK tahun ini dan seterusnya bertambah baik kepada 3% bagi tempoh jangka masa sederhana. Justru belanjawan 2025 akan terus memberikan penekanan terhadap aspek menaikkan shilling dengan mentransformasi landscape ekonomi negara dan pada masa sama menaikkan lantai melalui usaha mempertingkatkan kualiti hidup. Tahun 2025 menjanjikan harapan tinggi untuk Malaysia memandangkan negara masih mempertahankan asas pembangunan yang telah dibina selama ini. Sekian laporan Prospek Ekonomi 2025 bersama saya, Mohan Chinasameh.